Hello guys, terima kasih karena menonton video ini. Kembali bersama saya Ajat Atu dalam channel Ajat Atu. Oke, video kita pada kali ini adalah video yang diberi tajuk yaitu bagaimana cara untuk memuat turunkan video daripada aplikasi YouTube ke galeri smartphone kita ataupun telepon kita. Sudah tentu kawan-kawan semua tertanya-tanya bagaimana cara untuk kita memuat turun ataupun mendownload video-video ataupun MP3 daripada YouTube untuk kita masukkan ke dalam galeri ataupun memori badan telepon kita. Oke, sebelum kita ke tutorialnya, seperti biasa pesanan saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar saya bersemangat untuk membuat konten yang seterusnya. Oke guys, tanpa melengahkan masa, kita pergi ke tutorialnya. Oke guys, langkah pertama, mula-mula sekali kita langsung saja masuk ke aplikasi YouTube. Kita masuk dan kita cari lagu yang kita mau download. Contoh kita type di sini lagu yang saya suka, apa lagu TikTok, lagu yang viral lah. Contoh ya, kita cari di sini. Oke, saya klik yang ini dan dia keluar macam ini guys. Oke ya, di sini keluar banyak lagu-lagu TikTok yang viral ya. Saya cari yang mana ya, lagu yang inilah ya. Nah, ini lagu. Oke, kita dengar dulu. Oke, lagunya anjing-anjing ya. Ini anjing-anjing. Oke guys, sengaja saya tidak bagi letak sound dia, sebab kalau saya letak sound nanti soundnya akan dituntut hak cipta. So kita dengar dulu dan kita klik kongsi. Kita kongsi dulu, kita tekan kongsi. Nah, dia keluar macam ini. Maaf ya, line saya agak slow sedikit. Dan kita terus salin pautannya ataupun link, copy link ya. Oke guys, lepas itu kita keluar daripada aplikasi YouTube. Kita keluar dan kita terus masuk ke Google Chrome ataupun Google biasa, mana-mana yang terserah kepada kawan-kawan, mana-mana pun boleh. Tapi saya masuk ke Google Chrome. Oke, dia keluar macam ni. Selepas tu, oke, di sini saya type, YouTube. Di sini saya type YouTube. YouTube. Video download lah. Oke, macam ni. Lepas tu kita search dan keluar macam ni. Bila dia keluar macam ni, oke, kita pilih yang pertama sekali. Oke, yang dekat atas ni, yang link warna purple ni. Oke, kita klik di sini YouTube download ya. Kita tekan dan keluar macam ni. Oke, YouTube. Di sini dia bagi pilihan YouTube downloader, YouTube to MP3 ataupun YouTube to MP4. Dia suruh pilih mana-mana yang kita mau download. Tapi saya mau download MP3. Oke, kita tekan yang ini dan kita tampal dekat bawah ni, kita tampal pautan yang kita copy tadi, yang kita salin tadi dari aplikasi YouTube. Kita tampal ataupun kita copy, kita paste. Bila sudah paste, kita sudah tampal, kita convert saja yang warna merahnya yang di dekat bawah ni. Kita convert MP3 warna merah dekat bawah nih. Oke, kita klik
Nah, keluar macam ini, keluar sudah anjing-anjingnya. Bila sudah keluar macam ini, kita klik saja download yang warna hijau dekat bawah nih. Kita klik. Nah, keluar macam ini guys. Yang dekat atas nih, ini dia punya tajuk yang anjing-anjing tuh. Dekat bawah nih dia suruh pilih. Sama ada kita simpan lagu ini dekat memori telepon ataupun memori card SD. Tapi saya simpan di memori telepon lah, contoh saja. Ya, terserah dengan kawan-kawan semua. So, kita muat turun saja yang warna biru nih. Ada dekat bawah nih. Okay guys. Dia sudah download dan di bawah nih dia sudah bagi tick. Ini bermaksud sudah download ya, sudah masuk dalam telepon. So, sebelum itu kita boleh buka di sini juga. Kita boleh dengar lagunya. Nah, keluar sudah guys. Keluar sudah di sini. Oke, ini lagunya. Nah. Lepas itu kita keluar saja dan kita keluar, kita cari aplikasi musik dekat telepon kita. Nah, nih. Oke, kita cari di tambah terkini. Nah, keluar sudah anjing-anjing di sini. Nah, kan? Oke. Kita dengar. Nah, ada sudah di sini. Masuk sudah MP3. Nah, begitu juga kalau kamu mau download video, kamu buat macam itu juga. Sama saja itu. Oke guys, sampai di sini saja. Mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat kepada kalian semua. Jumpa lagi. Nah, senang kan? Kalau kawan-kawan semua suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe agar kawan-kawan semua dapat menonton video saya yang akan datang. Saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum. Jumpa lagi.